Angkatan Udara Indonesia sebelum menginjak tahun 2010 keadaannya sungguh memprihatinkan. Gegara embargo Amerika Serikat alias AS dari tahun-tahun 1995 sampai tahun 2005, militer Indonesia bak dibuat mayat hidup, tak punya kemampuan menangkal serangan musuh. Pahitnya negara-negara serantau Indonesia macam Australia, Malaysia dan Singapura berlomba-lomba memperbesar militernya. Singapura membeli F-15 Strike Eagle SG yang jelas sangat ditakuti pada waktu itu. Kemudian yang paling mengejutkan manuver TUDM Malaysia dengan pembelian deretan jet tempur double engine macam F-18 Hornet, Su-30 dan MiG-29. Tiga jet tempur itu memastikan kekuatan TUDM Malaysia cukup bertaji karena dihuni heavy fighter masa kini. Sedangkan Indonesia saat itu untuk menjaga tingkat readiness F-16 saja sudah keempat kempot walau pada akhir 2005 embargo Amerika Serikat resmi dicabut. Pernah ada kejadian F-16 Indonesia menggunakan sistem kanibal di mana terpaksa 1-2 unit Fighting Falcon dijadikan korban agar yang lainnya bisa terbang. Kemudian kejadian paling menjengkelkan saat Hawk 109/209 Indonesia ditelantarkan di Thailand karena embargo Amerika Serikat itu. Parah bukan main embargo senjata bagi sebuah negara. Di lain waktu akibat embargo inilah Indonesia pernah sangat mewaspadai keberadaan F-18 Hornet dan Su-30 TUDM Malaysia. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pertahanan, Menhan. Indonesia tahun-tahun 2004 sampai tahun 2009 saat dijabat oleh Juwono Sudarsono. Pada tanggal 15 Februari tahun 2008 setelah Indonesia lepas dari embargo Juwono mengadakan pembicaraan dengan Pentagon untuk segera mengembalikan kekuatan udara Indonesia. Anggota Kongres AS yang ikut dalam pertemuan tersebut yakni Bruce Lemkin berbicara dengan Juwono Sudarsono mengenai kemungkinan kerjasama pertahanan yang lebih intens antar kedua negara. Bruce Lemkin mengatakan kepada Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk mempresentasikan berbagai media dan peluang kerjasama jangka panjang dengan Indonesia. Kunjungan Juwono ke AS rupanya mendapat atensi khusus dengan getolnya Washington melakukan lobi-lobi pertahanan. Kunjungannya mendapat dukungan antar lembaga yang kuat di Washington. Amerika Serikat tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia sebagai mitra untuk membantu Indonesia memenuhi pertahanannya, persyaratan dan untuk membangun hubungan bilateral yang kuat, jelasnya. Bahkan Lemkin yang juga merupakan deputi USAF memastikan negaranya segera mungkin mengembalikan Angkatan Udara Indonesia ke titik semestinya. Deputi Angkatan Udara AS Lemkin mengatakan kepada Juwono, AS akan membantu Indonesia mengembangkan kemampuan udaranya dengan memperluas kerjasama bilateral melalui penjualan dan peningkatan F-16 dan pelatihan lebih lanjut dan kesempatan latihan, ujarnya. Indonesia saat itu setidaknya ingin mempercepat pengembalian tingkat readiness skadron tempurnya karena khawatir dengan keberadaan F-18 Hornet TUDM Malaysia. Indonesia ingin mempertahankan sedikit kemampuan kekuatan serangan untuk mempertahankan rasa paritas strategis dengan tetangganya, F-16, F-18 dan Sukhoi. Komentar terakhir ini jelas referensi ke Singapura dan Malaysia. Tapi itu dulu, kini Indonesia tak bisa dianggap enteng karena deretan jet tempurnya punya tingkat readiness tertinggi di kawasan berbanding bobroknya TUDM Malaysia saat ini.